Okey, hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam serumpun untuk rakan-rakan di Indonesia, Brunei dan Singapura. So, saya beranggapan kita adalah serumpun. So, kali ini saya ingin berterima kasih dengan rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ini, iaitu channel Dolah Cek Channel. Dan bagi rakan-rakan yang baru saja terlihat ataupun terklik channel saya ni, please tolong subscribe ya, subscribe, komen dan apa tu like saya punya video. So semoga bantuan saudara-saudara sekalian, bantuan rakan-rakan semua dapat apa tu meningkatkan lagi channel YouTube saya ni. Jadi bagi mereka yang selalu hadir tu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang baru saja hadir tadi, okay, please tolong bantu saya ya. So kali ini saya nak buat satu lagi video reaction. Jadi biasanya saya akan membuat video reaction dari YouTube, YouTuber-YouTuber dari negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Tapi sekarang saya selalu membuat video reaction dari negara Indonesia sebab saya meminati video-video yang berkualiti yang dibuat oleh rakan-rakan YouTube dari Indonesia. Okey, kali ini kita nak react satu lagi video, video yang berkaitan dengan pasukan elite SWAT milik kepolisan Indonesia. Ini adalah berkenaan dengan apa tu kepakaran-kepakaran dunia kepolisan dan yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah pasukan elite, pasukan yang terbaik yang dimiliki oleh kepolisan Indonesia ni. So, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video 1 2 3 layan. Halo Sobat Viewers, selamat datang kembali di channel Calon Abdi Negara. Seragam hitam, senapan M16 di pundak, helm serta kacamata hitam pekat dan rompi anti peluru berlabel SWAT. Tak disangkal, penampilan pasukan khusus milik Amerika ini memang sangat memukau. Tak hanya soal penampilan serta peralatan mematikan, kiprah mereka juga benar-benar hebat dan mungkin sudah ratusan misi berhasil dilakukan dengan gemilang. Tapi yang perlu kamu ketahui adalah Indonesia ternyata juga punya satuan yang tak kalah mematikan dari kebanggaan Amerika itu loh. Pasukan elit ini bernama BRIMO, adalah korps andalan pemerintah yang juga tak kalah gahar dilihat dari sisi manapun. Pamor BRIMO bahkan sangat melegenda dengan berbagai konflik yang berhasil diredam oleh para pasukan spesial ini dengan sempurna. Nah, jika dibuat semacam perbandingan antara BRIMOB dan SWAT, kita bisa membusungkan dada karena BRIMOB ternyata tak kalah hebat dari pasukan khusus Amerika tersebut. Nah, berikut ini adalah fakta-faktanya. Eits, tapi seperti biasa ya. Sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika video ini menarik menurut kamu, like dan share agar semua temanmu juga tahu informasi menarik ini. Kualifikasi BRIMOB sama ketatnya dengan SWAT. BRIMOB adalah pasukan khusus, sama seperti detasemen militer khusus yang dimiliki oleh TNI, seperti Paskas dan sebagainya. Jadi, artinya hanya yang benar-benar kompeten serta lolos kualifikasi saja yang bisa masuk ke dalam pasukan ini dan menjadi anggota. Proses rekrutmennya sendiri bisa dibilang lebih ganas jika dibandingkan di awal masuk kepolisian loh. Misi BRIMOB yang tak kalah mencekam. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, BRIMOB sudah melakukan banyak sekali misi-misi berbahaya. Misalnya saja nih, pertempuran 10 November 1945. Ketika itu, korps ini masih bernama Pasukan Polisi Istimewa. BRIMOB juga pernah ditugaskan menumpas separatis yang mengancam stabilitas negara. Misalnya Andi Aziz, DITII, RMS, dan juga PRRI. Yang tak kalah sangarnya nih, pasukan BRIMOB juga yang pernah bikin Malaysia ketar-ketir pada konflik 1963 loh. Korps ini juga terlibat penuh dalam pergolakan di Timor Timur pada tahun 1975. Pasukan militer Indonesia memang berjasa besar, tapi BRIMOB juga punya kiprahnya sendiri yang tak kalah penting bagi Indonesia. BRIMOB dibekali dengan persenjataan modern. Sebagai pasukan istimewa, maka sudah bukan hal yang mengherankan lagi kalau BRIMOB punya senjata yang mematikan pula. Ada berbagai senjata taktis yang selalu dipakai oleh korps satu ini. Misalnya saja seperti M4 buatan Amerika.
Senapan ini hampir sama seperti M16, namun punya kelebihannya sendiri. Misalnya, tak perlu mekanisme susah ketika memasukkan bracket peluru dan juga tahan napas. Dikatakan pula jika senjata ini lebih nyaman digunakan dari yang lainnya. SS-1 juga merupakan senjata andalan Brimob ketika bertugas. Senapan ini konon mampu menembak akurat dalam jarak ratusan meter. Konstruksinya sendiri juga kokoh dan bisa digunakan di banyak medan. Yang bikin bangga nih, SS-1 adalah senjata yang dibuat oleh Pindad. Meskipun lokal, kemampuan SS-1 sangat diakui dunia loh. Tak hanya dua senjata mematikan ini, Brimob juga kadang menggunakan AK-101 yang merupakan generasi berikutnya dari sang legenda AK-47. Brimob punya keahlian kompleks yang jarang dimiliki. Ungkapan populer mengatakan jika senjata bagus tak akan pernah bisa mematikan jika pemegangnya tidak mendukung. Hal ini memang benar adanya. Sebagus apapun sebuah senjata harus diimbangi oleh skill pemakainya yang handal. Dalam hal ini, Brimob sudah memenuhi syarat tersebut. Tugas Brimob sendiri adalah anti-teror, sehingga mereka dibekali kemampuan khusus yang sangat beragam. Mulai dari penyelamatan sandera, menjinakkan bom, mengatasi huru-hara, mengepung perampokan, serta masalah-masalah yang dekat hubungannya dengan masyarakat. Brimob bahkan konon memiliki kemampuan rider TNI yang mematikan itu. Hanya saja keduanya berada di ranah yang berbeda. Nah, tak perlu mengagumi SWAT berlebihan kalau kita punya tandingan yang tak kalah hebatnya seperti Brimob. Harapannya, semoga detasemen satu ini makin meningkat kemampuan mereka sehingga bisa mampu mengatasi kejahatan dan terorisme dengan lebih sempurna lagi. Makin berkualitas, maka jaminan aman memang sudah bahaya. Pasti besar pula. Tugasan mereka ini memang bahaya. Oke, thank you for watching. Memang menarik. Pasukan elite SWAT milik kepolisian Indonesia ni. Mereka memang mahir, memang apa tu pro, memang profesional untuk menjalankan apa tu tugasan mereka untuk untuk mendamai ataupun mengawalkan keselamatan negara ataupun untuk mematikan apa juga usaha-usaha teroris. So, itu saja videonya tadi. Okey, terima kasih telah menonton. Okey, peace bro.